Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya ingin bersama-sama dengan rakan-rakan ingin berkongsikan mengenai tiga cara bagaimana untuk mendapatkan partisipan ataupun peserta dalam Google Meet melebihi 100 peserta merangkumi pelajar dan juga guru-guru. Dalam sebelum saya berorang kata apa terus bercakap mengenai ataupun berkongsi mengenai cara-cara itu, saya ingin berkongsi sedikit ilmu sedikit tentang PDPR yang dikeluarkan manual yang, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan sedikit mengenai manual PDPR yang dikeluarkan oleh KPM pada tahun 2020. Secara umumnya PDPR itu boleh dilakukan dengan tiga perkara, tiga pendekatan sama ada luar talian, offsite ataupun dalam talian. So rakan-rakan bolehlah memilih kaedah yang sesuai mengikut situasi rakan-rakan, tidak perlulah orang kata perlu dalam talian sepenuhnya. Okey, daripada tiga pendekatan itu saya ambil sedikit mengenai pendekatan dalam talian. Okey, dalam talian itu juga kita boleh pelbagai medium yang kita boleh gunakan. Yang paling utama kita boleh menggunakan Delima kita, CikguTube pun juga dan juga pelbagai aplikasi media sosial yang lain. Mungkin kita boleh menggunakan IU dan juga YouTube sebagai YouTube tersebut ataupun menggunakan Google Meet ataupun Microsoft Teams live streaming. Okey, kali ini saya nak fokus kepada Google Meet ini. Okey. Dan yang ketiga adalah permainan ataupun gaming ini. Okey, pelbagai gaming aplikasi gaming yang boleh kita gunakan. Kita akan sharing dalam dalam video yang lain insya-Allah. Doakan saya diberi kesihatan yang baik. Okey, dalam Google Meet ini saya fokus kepada Google Meet ini. Okey, ini untuk luar talian lah. Okey, ini untuk offsite. Okey, dalam talian ini saya ambil satu sahaja iaitu live streaming tadi iaitu Google Meet dan juga Zoom kan dan pelbagai lagi yang lain. Ada Teams, ada live Facebook, ada Instagram dan juga pelbagai lagi. So saya fokus lagi sekecil menjadi kepada Google Meet sahaja. Kenapa saya pilih Google Meet? Okey, yang pertama, okey, saya berkongsi di sini untuk kata bila kita melakukan Google Meet, rakan-rakan boleh membuat rakaman. Rakan-rakan boleh mengulang tayang, pelajar-pelajar boleh mengulang tayang pembelajaran tersebut dan untuk khusus kepada guru, kita boleh mendapat sebagai rakan-rakan tengok di sebelah kiri ini, kita boleh mendapat senarai nama pelajar yang hadir, berapa minit yang dia bersama dengan kita. Ada juga para pelajar yang sekejap je masuk dalam. Jadi saya ambil yang ni, tengok sini. 3 minit ni, okey. Ini adalah cikgu lah. 3 minit, 8 minit tu dia nak tengok sama ada PDPR itu dijalankan dengan baik ke tidak. Okey, so ada juga para pelajar kita yang orang kata pun mungkin ada masalah. So kita bolehlah orang kata pun bertanya kepada mereka kenapa masuk 3 minit macam ni kan Muhammad M ni kan. Kenapa masuk 3 minit je? Mungkin kita boleh tahu lagi apa masalah dia yang menyebabkan dia masuk tu dan terkeluar. Okey, so itu satu orang kata laporan ini sangat sangat boleh digunakan oleh para guru untuk memahami lagi keadaan para pelajar kita di rumah yang melakukan PDPR tersebut. Selain daripada itu, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan pada hari ini bagaimana untuk mendapatkan unlimited peserta merangkumi guru dan juga pelajar. Ada tiga cara. Yang biasa rakan-rakan lihat dalam YouTube, saya pun dah orang kata pedas sikit buat research sikit, ramai yang membuat room to room. Okay, room to room tu maksudnya daripada satu Google Meet, dia akan shadowkan kepada satu Google Meet yang lain dan dia boleh mula mengajar. Okay. Yang kedua, kita menggunakan StreamYard. Biasa, saya dah banyak sharing tentang StreamYard. So, hari ini saya tak banyak sangat cakap tentang StreamYard. Saya lebih fokus pada room to room sekejap lagi. Dan juga mengenai GSE Advanced. Maksudnya, kita upgradekan kita punya email kita yang extremely easy dan super fast untuk kita sebagai seorang pendidik. InsyaAllah. Okay, kaedah yang pertama adalah room to room. Okay, yang kali ini, rakan-rakan memerlukan sedikit kemahiran teknikal untuk melakukan PDPR itu. Kenapa saya berkata begitu? Kerana rakan-rakan memerlukan pasangan ataupun rakan guru lain untuk memerhatikan atau untuk mengelolakan room rakan-rakan, room utama tersebut. Dan juga untuk menjawab chatting-chatting di room 1 dan juga room kedua atau room ketiga. Berapa sahaja room yang rakan-rakan nak gunakan, rakan-rakan boleh buat. Kalau maksudnya, kalau rakan-rakan menggunakan Meet yang boleh 100 orang, so kalau rakan-rakan membuat 5 room, maksudnya 500 orang peserta boleh masuk sekaligus mengikuti PDPR rakan-rakan. So memerlukan ramailah rakan-rakan guru lain untuk memantau lah room yang pertama ni mungkin ada soalan, mungkin ada pertanyaan daripada pelajar-pelajar. So, dia bolehlah beritahu kita yang di hadapan ini.
Oh, okey, ada soalan daripada room 3. Okey, room 3 melalui soalan dia apa? Okey, so kita boleh terus menjawab. So sedikit technical lah untuk kaedah room to room itu. So untuknya itu saya sediakan step by step di sini. Satu persatu saya sediakan. Okey, sekejap lagi saya akan advancekan. Okey, saya terusinlah. Saya ikut ni sajalah sebab saya ada masalah internet kan. Okey. Yang pertama, kita buat room yang utama. Okey, kita cipta dulu room yang utama. Saya kali ini menggunakan Google Meet saja tadi. Okey, yang kedua, kita bagi nama. Contoh saya bagi subjek saya sejarah, sejarah 1. So maksudnya itu room yang pertama. Selepas itu saya klik join and then saya akan copy pautan Meet yang diberi. Ini rakan-rakan biasa buat. Rakan-rakan biasa buat. Okey, room pertama settle. Okey. And then kita buka lagi new tab. Okey, di bahagian atas ini ada tambah. Rakan-rakan klik new tab. And then rakan-rakan berikan nama baharu kepada room tersebut, sejarah 2. Dan kita klik continue. Seperti tadi juga kita klik join now and then kita copy link yang kedua. Okey, so sekarang rakan-rakan dah ada dua link. So link 1 dan juga link yang kedua. Okey, next. Okey, so kita pun share lah kita punya link tersebut kepada para pelajar kita. Ini antara format yang sekolah saya gunalah. So rakan-rakan ada format lain-lain, tak ada masalah. So contoh sini aktiviti Google, aktiviti dia link Google Meet. So rakan-rakan masuk dalam link tersebut, Meet yang pertama, Meet yang kedua. And next. Okay, bila dah standby, kita dah tunggu para pelajar kita. Okay, room 1 dah ada orang, room 2 pun dah ada orang. Okay, katakan sekarang kita nak mula mengajar. Okay, caranya adalah kita pergi klik present now di room yang utama. Okay, di room yang utama, kalau rakan-rakan boleh tengok sini, sejarah 1 ini. Okay, di room yang pertama, kita tekan present now. Okay. Kita tekan present now and then kita pilih a tab. Okay, ini a tab bagi saya menggunakan paparan secara online. Sekejap lagi saya akan menggunakan buku teks online yang ada di D5. Okay, saya klik a tab. Sekiranya rakan-rakan ingin menunjukkan paparan screen rakan-rakan, mungkin rakan-rakan dah download teks tersebut. So, buku teks itu secara offline. So, rakan-rakan kena klik your entire screen. Okay, your entire screen lah. Okay, kali saya teruskan lagi saya punya perkongsian ini menggunakan a tab. Okay, saya klik a tab and then saya kliklah buku teks tersebut. Okay, sebelum paparan ini keluar, rakan-rakan perlulah klik new tab. Okay, saya klik lagi new tab di sini, dah buka buku teks ini yang ada dalam D5. Okay, next, saya klik pin to screen. Okay. Bila saya klik pin to screen ini, automatik buku teks itu ada dalam paparan saya ini. Okey, di room sejarah 1. Okey, dan untuk room yang pertama. Okey, next. Di room yang kedua, saya pergi room yang kedua. Mungkin dijaga oleh rakan saya yang kedua. Okey, di room yang kedua, saya buat cara yang sama. Cara yang sama di mana? Saya pergi present now. Saya klik a tab. Tadi kan kita klik a tab kan, present now, kita klik a tab. Kali ini saya pilih room yang pertama. Room yang pertama, kadang-kadang tengok sini PTQ. Ha, sini PTQ. Okay, room sejarah 1 tadi, di ujungnya adalah PTQ. Tengoklah nombor kod dia kan, kita punya link Meet tersebut. Okay, PTQ. And then saya klikkan share audio. Ha, saya terlupa nak bulatkan ni. Klikkan share audio dan kita klik share. Okey, apabila saya klikkan share tersebut, paparan dia kosong. Jangan risau. Rakan-rakan klik sekali lagi pin to screen seperti yang tadi kan, pin to screen, dan screen di room ini yang kedua ini akan sama seperti dalam paparan room utama. Tengok sini. Ini adalah paparan room room yang utama kita tadi kan, sejarah 1. Tapi ini ada di sejarah 2. Hilang pula ni. Di sini saya tulis ni sejarah 2. Okey, sejarah 2. So maksudnya di room yang utama ini yang tambahan ini sama seperti paparan di room utama. Okey, so kita dah standby, kita dah ada dua room yang mempunyai paparan yang sama. So the next thing adalah apabila guru mula mengajar. Okey, kita pun mula buka kita punya buku teks. Apabila guru guru utama ini mula mengajar, paparan dia akan sama di semua room. Okey, contoh sini di room yang pertama, paparan dia sama. Okey, so di sini boleh muat lagi 100 orang. Okey, people ini. Okey, di room yang kedua pun sama, muat lagi 100 orang. Sekarang baru 2 orang kan. So dia lagi tempat untuk 98 orang. Okey.
So, itu adalah cara yang kedua. Cara yang ke sorry, itu adalah cara yang pertama. Okay, cara yang kedua adalah kaedah menggunakan strip yang to unlimited. Saya akan sediakan link di mana di atas sini ke. Okey. Saya akan sediakan link untuk perkongsian saya bagaimana menggunakan SIMRED. Ini lebih mudah kerana saya alone seorang saja menggunakan kaedah StreamYard ini, yang mana saya boleh terus mengajar seperti biasa. Orang kata apa, tak perlulah saya nak ke sini, ke sana, nak room yang pertama, room kedua, tidak. Saya just paparan satu je. So, saya akan bagi link tersebut di sini. So, saya akan bagi link tersebut di sini. Okay. Untuk kaedah StreamYard ini perlukan sedikit kemahiran sahaja, tapi hanya saya berseorang sahaja. Okay, salah ini. Okay. So, bagaimana nak menggunakan StreamYard itu secara asasnya saya berkongsikan di sini. Okay, so kita just buka StreamYard.com. Lepas tu kita sign up kan. Saya masukkan email MUIDSI sekali lagi. And then kita just get login code. Okay, get login code tersebut, dia akan masukkan dalam email rakan-rakan dan rakan-rakan just masukkan code tersebut. Tak payah password. Untuk StreamYard ni adalah satu aplikasi yang tak menggunakan password saja. Dia hanya menggunakan jaringan email kita sahaja. Okay, kaedah yang ketiga adalah menggunakan kaedah Meet GSE FE. Okay, ini rakan-rakan upgrade sedikit email rakan-rakan. Kita dah upgrade diri kita dengan sedikit kemahiran ICT untuk melancarkan kita punya pendidikan, pengajaran kita. Tapi sekarang kita updatekan kita punya kenderaan kita. Kita upgrade kepada GCFE account, di mana rakan-rakan boleh melanggan account GCFE yang diedarkan oleh EDD. Jadi ada batch-batch dia. InsyaAllah kalau rakan-rakan sentiasa melihat apakah iklan-iklan yang terkini daripada Telegram EDD tersebut, murah sahaja dan kita boleh gunakan keseluruhan akaun tersebut tanpa batasan. Kita boleh membuat sehingga 250 orang peserta untuk satu tingkatan. Saya rasa tak ada masalah. Kita boleh ubahkan kita punya background, change audio background, hilangkan noise di belakang kita dan juga kehadiran yang saya tunjuk tadi lebih detail dan lain-lain lagi lah. So, rakan-rakan bolehlah terus menghubungi Abang Mat ke, menghubungi rakan-rakan JUEDD lain untuk melanggan GSEB, di mana saya telah menggunakan GSEB ini juga untuk para rakan-rakan saya di sekolah. Sama-sama kita berkongsi ilmu tersebut. So, insyaAllah rakan-rakan, itu sahaja perkongsian saya mengenai bagaimana untuk mendapatkan penglibatan atau participant yang melebihi 100 peserta dengan mudah dan pantas daripada saya. Itu saja. So, semoga rakan-rakan senyum selalu, orang kata ceria-ceria selalu menjalankan PDPR kita. Kita ceria, para pelajar kita pun lebih ceria. Jangan lupa tekan butang subscribe di bawah tersebut dan berikan tanda sokongan kepada saya, butang like. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.